Peminat cerita misteri di channel ini pasti menantikan cerita misteri. Sabar, kita bagi commercial break dengan segmen seni dan budaya. Video akan datang, saya akan ceritakan misteri Bukit Seraya. Tunggu. Sebelum itu, ikuti dulu QC persoalan. Persoalan. Dalam hidup ini terlalu banyak persoalan. Ada persoalan yang ada jawapannya, malah ada persoalan yang tidak ada jawapannya. Inilah kehidupan yang harus kita jalani. Sama ada kita suka atau tidak, kita terpaksa melaluinya. Persoalan yang tidak ada jawapannya akan muncul jawapannya setelah kita menjalani kehidupan. Ingat, Allah memberikan apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Mungkin apa yang kita inginkan itu sebenarnya tidak baik untuk kita. Justru itu, jalanilah kehidupan dan pasrahlah kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita boleh merancang, tapi ingat, Allah juga merancang perjalanan hidup kita. Pastinya perancangan Allah jauh lebih baik dari perancangan kita. Tak payahlah saya berbasa-basi. Jom kita ikuti PC persoalan. Sebelum itu, kita ikuti dulu intro channel dan opening video. Jom. Jom. Jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah Azza wa Jalla keizinan untuk terus bersama-sama di sini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi singgah di sini untuk bersama-sama saya. Selanjut, kawan-kawan telah ke sini, saya mohon agar kawan-kawan akan terus bersama-sama saya di sini hingga akhir dan mensubscribe channel ini sebagai sokongan. Untuk subscribe, kawan-kawan hanya perlu klik tombol merah yang bertulis subscribe di bawah video atau atas video yang terdapat watermark. Bagi saya, kehadiran kawan-kawan di sini, apalagi dengan mensubscribe channel ini, merupakan satu penghormatan yang cukup besar buat saya. Ingatlah, apabila kita bantu kawan-kawan, Allah akan membantu kita. Bagi kawan-kawan yang sudah singgah di sini dan mensubscribe channel saya ini, saya berdoa agar kita sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla, agar kita dapat terus bersama-sama di sini. Sekiranya kawan-kawan ingin mengikuti video lain dari channel saya ini, kawan-kawan boleh ke War YouTube dan type nama saya Azaman Sulaiman. InsyaAllah akan muncul video-video dari channel saya di beranda YouTube. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya yang boleh diikuti. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom, jom, jom kita ikuti QC persoalan. Suatu hari, saya bersama Datuk Cikgu Bakar menziarahi
seorang sahabat yang uzur di kampung. Kami sebaya, kami sama-sama menggerakkan masyarakat di kampung dahulu. Kini dia sudah tidak berdaya, duduk atas wheelchair. Pasti agak memeritkan kerana kawan saya itu beristeri dua. Pasti ada anak kecil yang masih bersekolah, di mana jalannya masih panjang dan perlukan perbelanjaan. Alhamdulillah, waktu itu saya masih ada satu baki kekuatan untuk meneruskan kehidupan. Cuma hari ini, kesihatan saya hampir menjadi seperti kawan saya. Ketika berbual dengannya, saya banyak merenung wajahnya dan berbagai persoalan melintas hati. Saya hampir tewas ketika itu. Lalu saya berbicara dengan Datuk Seri Basar yang memang betul yang bersama saya dalam pertemuan itu adalah sedikit kekuatan untuk meneruskan perjuangan yang belum selesai. Maka ketualah selera rasa sebagai persoalan. Imatilah isteri saya yang berjaga persoalan. Hari sudah menjelang kerja. Tidak banyak yang dapat aku lakukan untuk mengejar dunia, sudah tak mungkin dan sudah mustahil. Untuk mencari nama juga sudah tak mungkin. Aku sendiri sudah punya nama, nama yang kedua ibu bapa aku berikan. Dan aku juga sudah punya dua nama pena, Nur Zaman dan pena warisan. Jadi untuk apa lagi nama itu? Untuk mencari bekalan akhirat? Pastinya tidak sempat. Masa terlalu singkat. Senja akan berlalu dan berganti malam. Malam yang gelap gelita. Mana sempat aku mencari bekalan. Apapun senja perlu aku lalui. Malam perlu aku hadapi. Jadi biarkan aku cari dunia. Bukan untuk senang, tidak juga untuk kaya, apalagi untuk raya. Sekadar memenuhi keperluan. Untuk mencari bekalan, aku sudah tidak terdaya. Bekalan tidak akan pernah cukup. Hanya rahmatnya yang dapat cukupkan bekalan. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolonganmu, ya Allah. Mutilah rasa Azaman Sulaiman, Padang Serai, Kedah, Darul Aman, Malaysia. Begitulah ucapan Fiusi yang saya garap selepas melalui babak sedih dan sayu di hati waktu itu. Orang macam saya selagi tak keluarkan bahan yang bergelodak dalam jiwa, maka hidup tidak akan tenang. Apabila saya mengetahui nasib sahabat saya itu, saya menghubungi kawan-kawan seperjuangan yang agak rapat dengannya dulu. Hanya Datuk Cikgu Bakar sahaja yang memberikan tindakan positif. Memang saya ada bertanya sahabat saya siapa-siapa di kalangan kawan-kawan yang datang. Ya, sahabat saya memberitahu tak ada.
Saya faham. Begitulah sikap aktivis politik atau masyarakat. Sekiranya kita bersara awal daripada kegiatan dan sekiranya kita terkena musibah, pasti tidak ada lagi yang akan datang melawat. Kita kena belajar terima hakikat itu. Saya memang sedar lumrah manusia begitu. Jadi saya tak kisah dan tak terkilan. Bila saya sakit, tidak ada siapa yang ziarah. Bagi saya sakit itu ujian. Dan tidak ada kawan-kawan yang ziarah itu juga ujian. Allah ingin melihat keikhlasan kita. Alhamdulillah, saya dapat terima ujian ini. Lagipun, saya masih boleh bergerak. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya amat berharap PUC ini dan penceritaan penghasilan PUC dan ulasannya dapat memberi kesedaran kepada kita menjalani kehidupan ini. Inilah kehidupan dan jangan marah-marah jika berlaku perkara yang tidak kita harapkan. Pada kesempatan ini, saya ambil untuk meminta agar kawan-kawan yang sudah subscribe akan terus menyokong channel ini dengan mengikuti video-video yang telah diupload. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe channel ini dan terus mengikuti video-video yang telah diupload. Sokongan dan dukungan kawan-kawan akan dapat membantu channel ini terus berkembang di dunia sosial media. Sekiranya kita mengikutinya, tambah lagi kalau kita like, komen dan share status atau video. Status atau video itu akan hidup dan akan sampai kepada lebih ramai orang. Oleh itu saya mohon bantulah saya dengan mengikutinya dan like, komen serta subscribe malah share channel ini. Akhir kata, saya mohon untuk mengundurkan diri lebih dahulu. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Kita jumpa lagi di lain video. Bye-bye. Assalamualaikum.